Di Menara Suarnya. Ini sekarang kita mau keliling buat eksplor lagi untuk Pulau Mahitamnya. Kita naik kapal lagi. Kita mau bayar dulu. Nah, ini untuk tiket masuknya per orangnya Rp20.000. Kita 7 orang ya. Ini ada wahana apa aja, Pak, di sini? Kalau untuk wahananya ini ya. Iya. Nah, ini untuk wahananya, tapi ini kena ini lagi ya, kena cas lagi ya, Pak. Jadi ini Rp20.000 hanya untuk tiket masuknya aja, guys. Makasih. Oke, guys, kita langsung masuk. Kita lihat ada apa aja sih di sini untuk fasilitasnya. Ini kita sewa gazebo-nya, dan untuk gazebo-nya ini sewanya Rp50.000 per gazebo. Di sini juga ada colokannya ya. Colokannya ada, cuma ini lagi rusak. Bak. Jadi kalau kita mau ngecas ke loketnya nanti udah free. Nah, di Pulau Mahitam ini bagus ya, guys. Untuk pasirnya tuh putih, dan di sini juga banyak wahananya, kalian bisa memilih. Tuh gazebo-nya juga banyak. Kalian bisa bersantai bareng sama keluarga, dan tempatnya juga cukup luas ya. Wow. Nah, nih. Ini di sini juga ada penunjuk arahnya nih. Di sini untuk pasir timbulnya, guys. Ini pasir ini kalau lagi surut kalian bisa jalan lewat sini. Pasirnya putih banget ya. Wow. Nah, biasanya ini untuk pasir timbulnya ini surut sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Bang. Lagi pada berenang dan mainan air, kalian bisa di sini nih, karena tempatnya tuh enak banget untuk air.
jernih banget. Wow. Dan juga bening gitu. Oh, lagi pada berenang sama mandi. Pokoknya recommended banget untuk Pulau Rumah kita. Nah guys, kita jalan ke situ yuk nih. Di sini ada kayak tempat buat jalan, buat lihat view yang sebelah sana. Ini untuk warung makan dan minum di sebelah sini ya guys. Buat kalian ayunan sambil menikmati view pantainya. Wow. Dan di sini juga bisa buat kalian foto-foto. Aku mau foto-foto di sini dulu ya. Bang. Nah, ini untuk pasirnya putih banget ya, guys. Wow. Oh. Airnya juga bening. Di sini untuk wahana ATV-nya ada juga guys. Tuh. Untuk biaya sewanya itu Rp25.000 per orang. Aku mau keliling dulu dengan yang kecil ya guys.